Yang merupakan bagian dari 4 klaster penyelenggara PON Papua, menargetkan venue pertandingan akan siap secara keseluruhan untuk digunakan pada bulan Juli. Ketua Bidang 1 PB PON Yusuf Yabeyabdi menilai komunikasi intensif dari semua pihak bisa menyelaraskan pengerjaan venue pertandingan. Ini telah merubah cara pandang Indonesia terhadap Papua, di mana masyarakat olahraga di Indonesia semakin pasti untuk menonton pertandingan-pertandingan menarik di televisi pada pembukaan PON 2 Oktober sampai dengan 14, dan memastikan bahwa semangat Indonesia, kemudian cita-cita Indonesia untuk melahirkan atlet nasional yang tetap menjaga bagaimana merah putih dikibarkan di setiap event internasional